terungkap sosok pengirim santet Lucinta Luna kaget, ternyata teman sendiri tega mendukuninya. Merintih kesakitan di saat tengah hamil, Lucinta Luna muntah darah dan paku karena disantet. Lucinta Luna meringis kesakitan saat sambil memegangi perutnya. Dalam video yang dibagikan, Lucinta tak henti-hentinya mengerang hingga muntah darah dan paku. Apa yang terjadi dengan Lucinta Luna? Alami morning kisnis yang begitu hebat, tapi ada yang aneh saat Lucinta Luna mual hingga muntah justru mengeluarkan darah dan paku. Lucinta Luna merintih kesakitan saat terbangun dari tidurnya. Ia terus memegangi perutnya dan tangan kiri sambil meminta bantuan temannya karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. Sayangnya, Lucinta Luna tak kuasa menahan rasa sakit hingga muntah-muntah. Namun, Lucinta Luna justru memuntahkan darah dan paku. Hal ini terlihat jelas dengan adanya tempat menampung muntahan darah. Kemudian, Lucinta Luna dituntun untuk pergi ke toilet untuk kembali muntah. Ia terus-terusan menangis dan merintih di kamar mandi. Dalam unggahannya, Lucinta Luna mengungkapkan rasa sakitnya akibat mual di pagi hari. Katanya, mual ini terjadi pada usia kehamilan muda yakni 6 minggu. Namun Lucinta Luna merasakan ada yang aneh dengan kehamilannya. Lantas benarkah Lucinta Luna kena santet? Jika memang benar, siapa sosok yang tega mengirimi santet kepada sang ratu? Kita simak selengkapnya berikut. Kemudian Lucinta Luna meminta agar Alan cepat pulang ke Indonesia melihat dirinya mengalami mual-mual yang luar biasa. Ia pun berpesan agar baby salmon dan baby octopus panggilannya kepada calon anaknya untuk berhenti menendang-nendang perutnya. Tolong teleponi Papa Alan Boltian at Alan Luna 16 agar segera cepat pulang kalau istrinya sekarang mengalami morning kisne yang luar biasa. Baby salmon dan baby octopus, jangan nendang-nendang perut mama ya nak, pesan Lucinta Luna. Setelah membagikan video muntah darah pada paku dan paku, ya Tuhan, apa yang terjadi di pagi hari ini? Sesakit inikah aku mengalami morning di usia kehamilanku yang baru saja 6 mingguan? Tapi ini rasanya ada yang aneh dengan kehamilanku kali ini, tulis Lucinta Luna melalui Instagramnya dilansir Intip Selop pada Senin 25 September 2023. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.